Saya namanya apa pemirin? Curug Lima Kunci. Curug Lima Kunci. Nah, informasinya ini indah banget, teman-teman. Jadi, penasaran seperti apa dan perjalanan kita hari ini? Tetap ya, patengin channel kita. Oke. Okay? Gimana? Kemana kita hari ini? Hari ini kita ke Curug Lima Kunci di Padang Cahaya, Kecamatan Baik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Tadi udah dibilang sama Erwan. Jadi, kita lihat bakalan dikasih kejutan yang indah atau kejutan yang nggak indah. Seperti biasa teman-teman, kita menaiki GL. Kuda tua sejuta cerita, guys. Apa? Motor tua sejuta cerita. Bukan sejuta bulan ya. Engkolnya mana engkolnya? Bumnya. Masuk. Sip. Aku naik beliau ini aja. Yo, kita gas. Kita juga gas. Rio turut serta dalam agenda jelajah alam kali ini. Rumah Benny menjadi titik awal kita memulai perjalanan menuju Curug Lima Kunci. Sayangnya, Wawan tak bisa ikut. Kabarnya, ia masih sakit. Kita doakan saja ya, supaya lekas sembuh. Nah, teman-teman, kita mau naik ke pucuk gunung yang di atas itu. Kita lewat di atas pegunungan, perbukitan. Lewatnya sini. Ini memang jalannya sudah aspal tapi udah underlah bentuknya. Udah rusak. Dan nanti akan disambut oleh yang namanya perjalanannya oleh apa namanya? Cercoran. Di sesi awal perjalanan, kami dihadapkan oleh tanjakan yang curam. Untungnya kendaraan yang kami tunggangi dalam kondisi prima, sehingga kami yakin bisa melewati tanjakan ini. Makin tinggi kami menanjak, suguhan pemandangan makin indah. Terhampar pemandangan pemukiman rumah warga dari atas bukit. Tak hanya menanjak, kondisi jalan juga dipenuhi kelokan. Pembatas jalannya pun hanya jurang dan tebing. Oh iya, kendaraan di atas roda dua tidak disarankan untuk melintas. Bisa-bisa terperosok nantinya ke dalam jurang karena tidak kuat menanjak. Sekira 10 menit kami berurusan dengan tanjakan curam, kami tiba di puncak Lima Kunci. Dari sini, kontur jalan yang menanjak menjelma jadi datar. Di sini, ciri khas Lampung Barat mulai ditonjolkan. Tanaman kopi berbaris rapi di kanan kiri jalan. Sayur mayur sesekali muncul di tepian jalur. Tak dinyana, terdapat pula hamparan sawah di atas bukit. Rupanya pemukiman di atas Bukit Limau Kunci cukup padat penduduknya. Tak seperti hatimu yang masih kosong. Bahkan bangunan SD juga berdiri kokoh di sini. Pendirianmu saja kalah kokoh. Ups. Saat kalian menemui persimpangan, ambil jalur komunis ya. Maksudnya jalur kiri. Aduh, salah lagi. Kondisi jalan berubah lagi. Kita harus melintas di jalan setapak berlapis beton. Makin mendekat ke lokasi curug, jalan beton berganti peran dengan jalan tanah. Sementara peranmu tak jua pernah berganti, tetap sebagai badut penghibur. Ucapkan selamat tinggal dengan pemukiman warga. Ada kebun kopi yang mengambil alih eksistensi.
Kalau hujan bisa dibayangkan bagaimana licinnya. Gimana jalannya? Yes. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada lahan parkir, kebun kopi pun jadi. Jangan khawatir bakal dicuri. Kalau ada label aman, Lampung Barat pantas menyandang status itu. Pasalnya, tingkat kejahatan di Lampung Barat terbilang minim. Contohnya, pencurian kendaraan motor. Eits, tapi tetap, kalian harus berupaya untuk menjaga keamanan kendaraan. Setidaknya, dengan mengunci stang. Inilah titik awal kita berjalan kaki. Trekking menjadi pilihan, lantaran kondisi rute yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Beruntung bagi kita, tak ada tangisan awan kelabu kala menyambangi Curug Limau Kunci. Pasalnya, kontur jalan yang berupa tanah bakal teramat licin untuk dipijak. Lagi pula, ada momok yang cukup menciutkan nyali Erwan di jalur trekking. Nanti bakal saya sampaikan. Oh iya, Curug Limau Kunci ini lokasinya ada di Pekon Padang Cahaya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Tidak jauh kok dari pusat Kota Liwa. Mungkin memakan waktu tempuh sekira 30 sampai 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Jangan lupa, kendaraan kalian harus prima ya, biar kuat menghadapi kenyataan. Maksudnya tanjakan. Di sini, Benny bertindak selaku tour guide. Dia yang paham jalur. Pasalnya, dialah yang memegang wilayah setempat. Luar biasa Benny ini. Dan teman-teman, ini adalah turbin bagi masyarakat Limau Kunci. Ini adalah salah satu pemanggil listrik para penduduk di Limau Kunci. Tak ubahnya mendapatkan hatinya doi, jalur trekking menuju Curug Limau Kunci juga dipenuhi tantangan. Derasnya aliran air sungai dimanfaatkan warga setempat dengan memasang turbin air untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kreatif ya. Oke, kita berdoa dulu. Keselamatan ya dalam menempuh perjalanan. Amin. Ini tempat baliknya kita balik segera selamat sampai tujuan. Amin. Doa yang untuk doa mulai. Sehabis berdoa, perjalanan melelahkan pun dimulai. Menembus jalur berhias belukar serta jalan yang agak becek, kita akhirnya tiba di jalur yang menjadi momok bagi Erwan. Jalur serupa tebing harus kita terobos demi berjumpa dengan Curug Limau Kunci. Aduh, yolah gas. Saya akui, ini cukup merepotkan. Tapi berhubung ini jalan semata wayang, ya mau gimana lagi? Kita libas saja. Hati-hati dan jaga hati kawan-kawan. Meski demikian, sesulit apapun jalurnya, dokumentasi harus tetap ada. Tantangan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Meningkatnya kapasitas seseorang seringkali lantaran keberhasilannya menghadapi berbagai tantangan. Kalau menghadapi tantangan, kesulitan itu pasti tetap ada. Tak perlu khawatir soal hasil. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Selebihnya, serahkan saja pada yang kuasa. Dan yang lebih penting, optimisme harus ditanamkan dalam-dalam, bukan kenekatan. Jadi, selama janur kuning belum melengkung, kalian harus optimis bisa dapetin si doi. Kalau janur kuning sudah melengkung, kejar terus sampai bendera kuning berkibar. Hush, jangan. Nanti disangka pelakor lagi.
atau pewanor. Pewanor apanya? Perebut wanita orang. Khusus di jalur ini, Erwan mengaku begitu takut melewatinya. Katanya sih, dia fobia ketinggian. Kalau menurut saya, tidak ada yang namanya fobia ketinggian. Yang ada, fobia jatuh. Kita itu sebenarnya bukan takut ketinggian, tapi takut jatuh. Alibinya Erwan saja itu. Jalur trekking ini menjadi tantangan tersulit kalau menyambangi Curug Limau Kunci. Lagi-lagi, saya benar-benar bersyukur. Tak ada awan kelabu yang menangis. Bisa dibayangkan bagaimana jika turun hujan kala menyambangi Curug Limau Kunci. Nah ini air terjunnya nih guys, tuh guys. Ini belum masih ketutup ya. Tuh di bawah tuh. Dengan kehati-hatian, kita melanjutkan perjalanan. Ini ada pegangan. Kawan-kawan. Mana guys? Ini ala kadarnya benar-benar perjuangan. Persiapkan fisiknya dan juga mental. Siap. Siap.